Baik, terlihat masih ramai. Dan lalu bagaimana nih dengan di Bandara Soekarno-Hatta ada Nadira. Nadira, seramai apa bandara siang ini? Ya, cukup banyak ya Nabil dan juga saudara pantauan kami di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Domestik, di mana jumlah penumpang ini angkanya naik 5% dibandingkan tahun lalu. Ini ditandai dengan adanya prediksi penerbangan yang lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dan memang momen liburan hari peringatan Isra Miraj, Tahun Baru Imlek dan juga cuti bersama dari tanggal 8 hingga 11 Februari hari ini, walaupun sudah berakhir namun tetap banyak masyarakat yang ingin bepergian menggunakan pesawat. Nah, untuk penerbangan hari ini saja dari Terminal 3 akan ada 499 penerbangan yang membawa 80.035 penumpang dan 347 diantaranya ini merupakan penerbangan domestik. Nah, untuk angka kedatangan dan keberangkatan ini juga tidak jauh berbeda, yaitu ada 173 kedatangan yang membawa 21.934 penumpang, sementara untuk keberangkatan ini ada 174 dengan rincian penumpang 22.591. Yang diantaranya ini beberapa rute sudah berangkat, yaitu ada yang ke Batam, Surabaya, Solo, dan juga Denpasar. Nah, untuk hari ini juga diprediksi akan ada di jam-jam sibuk atau peak hours dari pukul 1 siang hingga pukul 4 sore nanti, ini akan ada 217 penerbangan dengan total 29.579 penumpang, di mana terminal 3 domestik ini akan ada 41 kedatangan, 40 keberangkatan dengan jumlah penumpang 12.528. Nabil, kembali ke studio. Baik Nadira, terima kasih atas informasinya dan sebelumnya juga ada Enggar. Selamat kembali bertugas teman-teman.